teman-teman, welcome back to my channel. Jangan lupa santan dan gula merahnya. Oke, hari ini kita akan bermain kabur-kaburan kembali. Langsung saja kita meluncur. Ini apa nih, buka pintunya, ini agak scary gitu coy. Oke, langsung saja menuruni tangga. Ada sesosok bapak-bapak yang sedang malu. Maksudnya ngapain itu boy? Mudah-mudahan dia gak ngejar ya. Ini agak gelap banget. Ini kemana sekarang? Oke, menurunin tangga. Ini gak dikasih senter apa? Oke. Wah, apa nih? Ada baut. Oh, kita kabur sambil mengumpulkan baut. Aduh, astaga. Malah meninggoy, gak kelihatan. Ini gelap, gak dikasih senter sama sekali coy. Penerangannya sangat kurang sekali. Ini ke sini kan, oke. Bener-bener tidak terlihat. Mungkin di sini tantangan yang... Oh, ada earthquake. Ada gempa sedikit. Maksudnya apa tadi? Oh, ada tangga ke bawah lagi. Kocak-kocak. Oke, naik tangga lagi. Penuh dengan tangga ya. Kalau escape itu penuh dengan tangga. Oke, ini apa nih merah gini? Mudah-mudahan tidak ada jump scare di depan sana. Sepi bener ini, nggak ada orang gitu. Mana woi? Gelap bener, nggak kelihatan. Asal terobos aja. Tidak. Ada si kakek. Si kakek seram coy, mengejar kita dari belakang. Kita harus kemana nih? Oke, itu ada. Ada mur atau bau. Aduh, tidak. Buset. Tekan. Hampir saja. Mudah-mudahan ke sini. Lah, reset block. Block apa tadi maksudnya? Build UI up. Oke. Ini dropnya di mana ini? Lah. Ini drop. Dropnya di mana coy? Bentar, kita harus cari tahu ini. Oh, ke atas sini. Oke, satu. Kita harus menyusun kotak ini coy. Apakah dua kotak ini akan cukup untuk kita bisa melompat? Oh, udah cukup. Ini ngapain banyak-banyak? Buset, ini sih harusnya ada kerjasama gitu. Mana dropnya? Drop. Gak kelihatan coy. Lah, malah nganggang gini. Kocak bener dah. Oke, dua cukup. Tidak usah banyak-banyak. Langsung kita buka jendela kegelapan ini. Masuk. Lurus aja ini. Bener-bener gak kelihatan. Mentok kemana woy? Gak kelihatan ini. Kemana kita? Nah, kelihatan tuh. Wah, parah sih. Ada lagi si kakek. Kenapa banyak kakek? Kemana nih? Tenang kakek. Aduh. Kemana? Aduh, kita harus memancing si kakek jauh dari tempat kita melompat. Mudah-mudahan tidak kekejar coy. Yeah. Apakah dia masih mengejar? Tidak bisa. Not a secret basement with secret room and a secret button to open the secret door. Buset, banyak secret-secretnya coy. Not a secret room. No a secret room. Ini apa nih? Secret. Oh, ini dia, ada pintu rahasia di sini. Ini si kakek buat. Ah, tidak. Jatuh tercebur ke dalam air lava. Tidak semudah itu ternyata memainkan permainan ini. Oke, kita loncat saja. Ah, meninggoy kembali teman-teman. Oke, sekarang harus serius. Ambil napas yang panjang lalu kita lompat di sini.
Yes, astaga. Wah, lemah sekali. Masa lompatan seperti itu tidak bisa kita selesaikan ya? Agak dekat. Oke, kita ke depan. Nah, yes, berhasil. Kemana lagi? Kita ada di bawah tanah ini, buset. Di bawah rumah ada lava kan, parah ini. Desain rumah seperti apa kayak gini, woi. Wah, itu ada mur. Kita ambil mur dulu. Apakah ke sini? Menerka-nerka bukan jalannya, bukan ke sini. Kita balik lagi ke dalam, ke meninggoyan. Lah, kita dari awal lagi nih. Sini kah? Sini coy, oke. Gelap sekali ini teman-teman. Up. Oke, mana lagi ke atas? Gak kelihatan, buset. Apalagi yang hard loh, yang easy aja seperti ini loh. Tapi kalau kalian memainkan ini lebih baik di easy dulu. Ingat-ingat gitu. Oi. Woi, tenang. Grandpa, monster grandpa. Si Didi juga. Oh, sambil mananya harus ke depan lagi. Ini Viking coy, Viking ini. Mungkin dia mantan Viking coy. Menyuruh kita untuk bisa mengenang masa lalunya gitu kan. Sambil membunuh. Yes, meninggoy kan, hancur. Mana sekarang? Sini kah? Yang lain masih berjuang nih. Oh, press. Kita menaiki lift zaman bahula. Ini zaman bahula sekali. Oke, sekarang kita kemana lagi? Sambil menerka-nerka ini apa nih? Put chef into correct place. Chef. Maksudnya gimana nih? Ini. Oh. Ya, kita menyusun kotak, guys. Oke. Ini sih easy. Kita ambil lagi. Taruh di tempat yang semestinya. Aha. Easy peasy ternyata. Ah, ini mah easy peasy, coy. Ini bagus juga ya lukisan ini seperti itu. Dan terbuka pintunya, kita langsung saja meluncur saja. Terlalu banyak pintu coy. Hey, buset. Jalan setapak woy. Ini bagaimana si kakek melintasi tempat ini ya. Dia juga kewalahan woy. Aduh, gak kelihatan. Kita mulai lagi di sini. Ini mana woy? Telapaknya mana, woi? Tuh ada cahaya sedikit. Bener-bener ini minim cahaya, coy. Set. Oke, kesini kan? Bener kan? Mana lagi? Oh, itu dia. Nah, ada sedikit bayangan, kita manfaatkan. Oke. Oh, kirain itu sana, ternyata tembok itu. Ah, si kakek ngedesain rumahnya kocak bener. Ini ada kotak lagi. Wah, ini cocok banget ya, rumah anti maling ini guys. Seperti ini, reset blok. Bloknya di mana? Oh, ini bloknya. Papan. Kita yang pas taruhnya. Tatar kita ambil lagi lah, takut kita terjatuh jadi ada dua gitu kan. Woi, yang pas lah. Hup. Yah, jatuh kan. Kocak bener. Udah pas padahal. Banyak banget kesempatannya. Mudah-mudahan gak jatuh lagi, oke. Yah. Oh, gak bisa coy. Jadi hanya bisa satu. Set ini harus langsung bener loh. Wah, kita kesana dulu tah. Ini loncat aja kayaknya dapet. Oke. Iya, balik lagi kita ambil
kapan mudah-mudahan di sini kita bisa berhasil. Yes. Oke, berhasil mereset loh. Masuk ke dalam tangga lagi. Rumahnya sebesar apa ini? Ada mobil. Hah? Kirain kita naik mobil, ternyata ada jalan rahasia, coy. Ini apa lagi? Oh, ini dia. Kita buka dulu. Oh, iya, ini kemana ya? Ntar kita kesini dulu deh. Ada. Lah, apaan tadi, woy? Ada angin. Oh, ternyata terhembus. Kita harus langsung melompat, oke? Set, set, set. Yes, set. Uset. Gak nunggu aba-aba langsung loncat, coy. Hup, hup, hup. Yat, yat. Op, op, op. Oh, berhasil, 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 berhasil. Kita kesini ke bawah yang bener sih. Kita loncat ke bawah. Buset, ini semakin dalam aja loh ruangannya. Apalagi nih? Buah ge soda. Oke, apa nih? Ini akan terjadi. Jadi lompat. Jadi lari kencang, guys. Di dalam sini kita berlari-lari kan. Buset, lompatannya jauh bener. Ntar kita harus cari jalan yang benar, gelap sekali. Oke, berhasil. Easy, masuk ke dalam kegelapan. Oh, kirain masuk, ternyata ke atas kita. Mudah-mudahan beres lah. Masih belum, guys, masih belum. Wow, monster kakek, guys. Oke, kita langsung bantai monster kakek. Mana ini, ya, wey? Serangannya apa? Oh, dari lonjakan sila Rika. Hup, hup. Ya, darah kita juga semakin kecil. Masih lagi menipis. Hup. Oke. Harus pas timing lompatnya. Hup. Yes. Easy. Kakek lemas sekali Anda. Ah. Nanti ini harus langsung mati. Oke. Hancur juga kau kakek. Yah, kita berhasil mengumpulkan 7 doang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kok kesini lagi? Sekarang kemana kita? Itu dia. Sepertinya itu jalan keluar. Jalan kemerdekaan gitu kan? Asik. Yah, ada bangunan. Apakah bangunan nggak kelihatan nih? Apa ini? Rahu, ya ampun, langsung ngebut aja tanpa aba-aba. You escape easy, well done. You beat the game on easy mode. Wow, sudah berhasil ternyata, guys. Tuan Ridom is no longer grounded. Oh, ternyata ini gabungan dari ini ya, si Nani, si Grandma ya, si botak biadab dengan si kakek. Oke, guys, sampai sini dulu video kita kali ini. Semoga kalian terhibur semuanya.